Dengan meneteskan air mata kesedihan, akhirnya Arya mau menuruti keinginan Rudolf untuk meninggalkan Starla. Bila Arya tidak mau menuruti Rudolf, maka Rudolf akan mengoperasi Starla agar bayinya segera lahir dan setelah itu dirinya melenyapkan Starla. Makanya agar Starla tetap hidup dan melahirkan bayi mereka tepat pada waktunya, Arya akhirnya mau meninggalkan Starla.